Vin Diesel. You turn dangerous. Menjadi salah satu pemeran di sequel film Fast and Furious, Vin Diesel dikenal sebagai pria gagah dengan tubuh berototnya. Lelaki yang memerankan tokoh Dominic tersebut seringkali tampil dengan memamerkan otot-otot keras dan perut six-pack-nya. Namun beberapa saat yang lalu, Diesel tampak cukup mengejutkan dengan penampilan barunya. Foto-foto liburannya di Miami sungguh memudarkan sosok Vin Diesel yang lama. Dengan tampilan topless, Vin Diesel tampak percaya diri dengan perut buncitnya. Otot-otot di tangannya juga sudah tidak lagi terlihat keras seperti semula. Gimana guys menurut kalian? Mayri Stewart. Seorang perempuan bernama Mayri Stewart bahkan bisa terlepas dari anoreksia yang dideritanya berkat rutinitasnya berolahraga. Saat menderita anoreksia, gadis ini hanya mengkonsumsi 300 kalori setiap harinya. Padahal kebutuhan kalori dalam sehari adalah 2000 hingga 2500 kalori. Pola makan ekstrim tersebut membuatnya harus kehilangan 31 kg berat badannya. Hingga pada tahun 2017, ia mulai menyadari pola hidup sehat dan melakukan olahraga dengan cara yang benar hingga tubuhnya bisa kembali dengan normal secara perlahan. David Aguilar. Perubahan besar yang dilakukan oleh David Aguilar adalah dengan menciptakan tangan buatan dengan Lego. Mahasiswa Universitas Internasional de Catalunya Spanyol tersebut membuat tangan prostetik robotnya sendiri menggunakan potongan-potongan Lego. Potongan Lego tersebut diperolehnya dari seorang teman. Untuk memperlihatkan hasil karyanya, lelaki yang terlahir tanpa tangan akibat kelainan gen langka tersebut menggunakan platform YouTube. Dalam channel YouTube-nya tersebut, ia mengenalkan Han Solo, hasil karyanya. Shalom Nom. Untuk beberapa alasan, penampilan dan visual perempuan bisa menunjang tingkat kepercayaan diri pada dirinya. Menjaga penampilan dan kecantikan tentu bukan hanya untuk mereka yang memiliki warna kulit tertentu atau mereka yang memiliki kulit mulus. Seorang perempuan dengan luka bakar ekstrim di wajahnya seperti Shalom juga ingin tetap tampil cantik. Kecelakaan ekstrim yang didapatkannya kemudian juga membuatnya terampil dalam memainkan seni bermake up-nya. Saat ini, Shalom selalu terlihat cantik bahkan dengan luka bakar yang menyelimuti wajahnya. Jesus Chan. Setelah mengikuti latihan rutin di sebuah tempat fitness, Jesus Chan berhasil mengurangi berat badannya sebanyak 100 kg. Berat badannya berada di angka 159 kg, yang mana sebelum melakukan gym, berat badannya mencapai 294 kg. Karena perubahan saat melakukan gym di tempat tersebut dirasa sangat signifikan, kemudian Jesus Chan melanjutkan pelatihannya. Saat ini, tubuh Jesus Chan sudah terlihat ideal seperti pria-pria pada umumnya.